بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah. Kita dapat sama-sama beriktikaf di samping kita menunaikan satu daripada banyak sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ila aljannah aw kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka sudah semestinya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan urusan mereka untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, pada malam yang mulia ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan perbincangan para ulama tentang asbabus sa'adah, sebab-sebab yang boleh membawa kepada kebahagiaan. Bahagia ni tuan-tuan, kata para ulama, antaranya Dr. Su'ud bin Nafi' As-Salmi, fa inna as-sa'adah kalimatun khafifatun 'ala al-lisan. Bila sebut tentang kebahagiaan, ia merupakan kata-kata ataupun kalimah yang sangat biasa orang sebut. Khafifatun 'ala al-lisan. Semua orang sebut, aku nak bahagia, aku nak bahagia, aku nak bahagia. Mudah sebutannya. Habibatun ila qalbin, sangat disayangi oleh setiap hati manusia. Wa yashur dakhili yuhisuhu al-insan baina jawanibihi yatamathalu fi sakinatin nafsi. Bahkan ia satu perkara yang sudah menjadi tabiat manusia. Bila kita tanya, kenapa kamu beli rumah tu? Aku nak bahagia dengan keluarga. Bila cakap nak beli rumah, dia akan kata, aku nak bahagia dengan rumah. Bila kenapa nak kahwin? Sebab saya nak bahagia dalam hidup ini. Akan orang guna perkataan tersebut. Sebab ia sudah menjadi tabiat manusia dan fitrah manusia nak kepada kebahagiaan. Tak ada orang hidup atas muka bumi ni, aku nak rasa azab pula. Tak ada, tuan-tuan. Watmi'nanil qalbi. Hati akan tenang bila cakap tentang kebahagiaan. Wan syirahi sadar, hati ni pula bila sebut tentang kebahagiaan, kita akan rasa gembira yang teramat sangat. Warahatul damir, pemikiran kita pun akan hilang stres bila sebut tentang kebahagiaan. Wa ma min insani illa wa huwa yas'a ila tahqiqiha fi hayatihi. Kebanyakannya manusia akan cuba sedaya upaya untuk dapat kepada kebahagiaan. Dia akan usaha apa cara-cara sekalipun. Bahkan ada setengah orang, dia nak bahagia, sanggup dia buat perkara yang dilarang oleh Allah hanya semata-mata nak bahagia. Tengok, dia fikir bahagia itu hanya semata-mata dunia. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, disebut oleh para ulama, kebahagiaan yang selalu orang akan kejar, an-nas'ada fi an yakuna lahu baitun fakhirun wa sayyaratun farikhah. Kebanyakan manusia akan kata, aku nak bahagia. Yang dimaksudkan dengan kebahagiaan, rumah yang besar. Tengok. Dia akan sebut, apa bahagia dalam bila kita beli rumah? Rumah tu mesti besar. Banglo. Wasayyaratun fariha. Kereta yang besar, yang mewah. Jenama. Bila sebut jenama, orang suka. Oh, ini hebat. Sebut Proton macam tak macam malu-malu nak sebut. Adalah ada kereta pakai. Dia lain tuan-tuan. Bila sebut satu jenama, oh dia suka. Jenama-jenama hebat. Wa minhum man ya'taqidu anna as-sa'ada fi kathrati al-awlad wal ahfad. Ada setengah orang pula dia kata, aku tak penting rumah besar. Aku tak penting kereta besar, yang penting keluarga besar. Ada pula yang jenis kejar kebahagiaan nak rumah tangga, nak kekayaan daripada anak cucu. Au takunu lahu wijahatun fil mujtama'. Ada pula yang kata, yang bahagia ni sebenarnya apabila anak-anak semuanya jadi orang-orang besar negara. Ha, itu sebahagian orang pula.
Ada setengah pula au yatabawwa a'lal manasib, bahkan ada setengah orang pula dia kata bahagia yang sebenar apabila aku ada pangkat besar. Jadi sebenarnya tuan-tuan, bila nak sebut tentang bahagia dunia ni cukup banyak. Kalau nak kejar tak pernah cukup. Tuan-tuan dapat pangkat, nak lagi pangkat besar. Dulu pegang negeri, nak pegang negara, dia akan fikir macam tu. Dulu pangkat A, nak jadi pangkat B, dia akan kejar. Itu sebab Nabi kata apa? Law yu'tan nasu wadiyani min zahabin wa talabul mazid aw kama qal. Kalaulah manusia tu diberikan dua lembah emas, nescaya mereka minta nombor tiga. Itu sifat manusia. Maka disebut oleh para ulama, antara Imam Al-Ghazali rahimahullah, tuan-tuan puan-puan, yang dimaksudkan kebahagiaan ialah bagaimana kamu menggunakan nikmat itu ke jalan Allah. Ha, itu dia. Alhamdulillah saya ada rumah besar. Apa yang kamu buat dengan rumah besar itu? Itu kebahagiaan. Alhamdulillah saya ada anak ramai. Apa yang kamu buat dengan anak ramai itu? Kamu gunakan anak-anak itu untuk ke jalan Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, bila kita mati, anak kita tukah yang akan mandikan kita? Anak kita itukah yang akan kafankan kita? Anak kita itukah yang akan solatkan jenazah kita? Ha, itu yang dimaksudkan saadah, kegembiraan, kebahagiaan yang sebenar. Kamu ada kereta besar, tak salah tuan-tuan ada kereta besar. Silakanlah beli kereta besar. Saya tengok ke bawah tadi datang, BMW ada, Mercedes ada, Porsche ada, macam-macam kereta tuan-tuan, tak kenal. Hebatnya, tak salah. Hebatnya kereta tu digunakan untuk ke jalan Allah, iaitu datang ke masjid dan rumah-rumah Allah. Itu syafaat. Dan itulah yang dikatakan kebahagiaan yang sebenar. Oh, yang dikatakan juga, aku mempunyai harta yang banyak. Ya, harta tu kamu buat untuk apa? Duit yang banyak dalam akaun sebagai contoh. Apa yang kamu gunakan duit dalam akaun tu untuk apa? Oh, saya gunakan untuk zakat. Bagus. Saya gunakan untuk wakaf. Bagus. Saya gunakan untuk itu dan ini. Alhamdulillah, semua itu nikmat Allah Azza wa Jalla bagi. Silakan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Taala menyebut dalam Al-Quran, "Man kana yuridu harthal akhirah, nazid lahu fi harthih." Sesiapa yang mengejar akhirat, aku akan tambahkan nikmat akhirat pada mereka. Daripada mana mereka nak dapat akhirat? Nabi sebut, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia itu jalan untuk dapat akhirat. Ha. Itu sebab jangan salah faham tuan-tuan. Ada setengah orang dia salah faham. Dia kata kita ni hidup biarlah miskin tuan-tuan. Tak. Nabi memang Nabi doa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Ya Allah, bagilah aku hidup dalam miskin dan mati dalam miskin. Ulama tafsir miskin itu miskin apa? Didetailkan lagi. Ada yang kata miskin daripada melakukan maksiat kepada Allah, miskin daripada buat dosa kepada Allah, miskin daripada melalaikan diri kepada Allah. Semua tu miskin. Tetapi tuan-tuan puan-puan, ulama melihat Nabi Muhammad, dia minta untuk jadi miskin agar tak jadi fitnah ke atas Nabi, agar tak dikatakan Muhammad itu penjual agama. Ha. Sebab merupakan pensyariat. Nabi itu Rasul. Bawa datang Al-Quran. Orang kata, nah, Nabi sebenarnya dia nak bawa datang pelik-pelik. Sebenarnya dia nak harta. Tak. Jadi oleh sebab itu, Allah bagi Nabi Muhammad ini tak kaya. Namun, orang keliling Nabi kaya-kaya. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Gunakan harta untuk apa? Untuk jihad fi sabilillah. Jihad yang bagaimana? Dia gunakan untuk bawa Nabi daripada Mekah ke Madinah. Duit Abu Bakar As-Siddiq. Habis duit Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab, jutawan. Osman bin Affan, jutawan. Sehinggakan dalam riwayat, masa Osman bin Affan meninggal, duit yang ditinggalkan hampir 200 ribu dinar. Tuan-tuan puan-puan. Kekayaan Osman bin Affan. Maknanya jutawan. Ali bin Abi Talib tak kaya. Dia pejuang ataupun lebih dikenali sebagai orang yang hebat dalam peperangan. Abdul Rahman bin Auf, orang kaya. Ramai, tuan-tuan puan-puan, orang-orang keliling Nabi yang hebat-hebat. Jadi jadikan dunia itu sebagai mazra'atul akhirah, untuk akhirat. Macam ni rakan-rakan kita ni, dia beli apa, alat-alat perakam.
Bukan murah satu-satu ni tuan-tuan. Ni kamera, kamera ini iPhone yang tu tak apa benda. Ya Allah, mahal semua tuan-tuan. Ni bukan murah-murah tuan-tuan. Simpan dalam kereta kalau pencuri dapat, insya-Allah setahun tak payah kerja. Duit yang dia dapat. Tapi mereka beli untuk apa tuan-tuan? Jihad fi sabilillah. Sebarkan dalam dalam laman sosial, sebarkan dalam Facebook, sebarkan dalam IG, sebarkan dalam WhatsApp. Semua itu adalah usaha-usaha dakwah mereka. Dan ini juga dipanggil dunia untuk akhirat. Kena guna duit. Jadi oleh sebab itu muslimin muslimat, Allah Taala bagi tahu, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harsi. Siapa yang kejar akhirat, dia akan dapat apa yang dia nak di akhirat kelak. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا. Tetapi ingat, kalau kamu hanya fikir untuk dunia semata-mata, Allah kata, aku bagi apa yang kamu nak kat dunia. Tu ada orang tanya saya, dia kata, ustaz peliklah saya ustaz. Apa ustaz? Kita ni ustaz, semayang siang malam ustaz, tahajud tak tinggal. Tiap-tiap malam tahajud 4 rakaat, tak pernah miss. Tapi ustaz, saya tak sekaya si A dan si Fulan. Yang mereka ni bukan Islam pun, tapi tuan-tuan, dia kaya, dia ada wisma, dia ada hotel. Kenapa dia kaya ustaz? Tengok tuan-tuan buat. Ini kena faham. Allah bagi. Mereka nak dunia kan? Dapat, tak ada masalah. Bahkan ada yang dikebumikan dengan harta dia pula. Zaman-zaman dulu dia kebumi dengan harta ni. Tuan-tuan, kekayaan. Dia nak dunia dapat, tapi Allah kata apa? وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Tapi sayangnya orang beza antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Orang Islam kaya, tetapi di akhirat dia kaya. Kita kaya, kita gunakan duit untuk dunia. Di akhirat, kita dapat pahala daripada apa yang kita infakkan. Contoh, orang bagilah, orang derma ni, air contoh. Wakafkan air untuk orang minum. Duit banyak, diwakafkan air. Tuan-tuan, air ini orang minum, orang sihat, orang jadi macam-macam, apa nama, jadi gagah dan macam-macam lagi. Tuan-tuan, dapat pahala kepada orang tu. Jadi di akhirat, dia bahagia. Dunia dia kaya, akhirat dia kaya. Beza dengan orang kafir. Orang kafir beza. Dia kaya kat dunia, mewah yang teramat sangat. Tapi di akhirat, mereka adalah manusia yang paling hina dan muflis daripada mahsyar. Wa'iyadzubillah. Oleh kerana itu, apakah sebab-sebab yang boleh menyebabkan kita ini mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat? Pertama, tuan-tuan puan-puan, husnuzan billahi azza wa jalla. Macam mana awak nak jadi kaya dunia, kaya akhirat? Baik sangka dengan Allah. Tengok anak kita, ya Allah ustaz, kenapalah anak saya ni tak dapat kerja lagi ustaz? Ada hikmah. Ada hikmah. Kenapalah anak saya ustaz SPM dia teruk ustaz? Ada hikmah. Tidak semua orang yang SPM-nya teruk dia akan hina di akhir, di pada masyarakat. Ada orang tuan-tuan puan-puan SPM dia teruk, tapi hari ni Profesor A, profesor yang sangat dihormati, SPM dia teruk. Lepas habis SPM dia masuk ambil diploma UiTM, masa tu ITM. Lepas tu dia sambung dekat US. Lepas tu dia balik buat master. Lepas tu buat PhD. Sekarang ni profesor yang sangat dihormati. Dalam bidang apa? Bidang biochemical. Tak ada kaitan. Oh, dalam. Hebat orang satu dunia rujuk dia. Padahal SPM dia biasa-biasa je. Ada hikmah. Allah Ta'ala nak ajar. Saya kata macam mana Prof? Prof SPM tak okey, tapi boleh jadi profesor yang cukup hebat dalam bidang ni. Dia kata apa? Dia kata, ustaz, saya pemalas. Bapa dah bagi macam-macam, suruh belajar, kita malas. Ustaz malas, tak ada buat apa. Tapi bila saya dapat teruk, belajar saya teruk, saya malu. Kemudian saya tengok arwah ayah menangis di depan mak. Dia kata, anak kita tak berjaya nak buat yang terbaik. Aku serah pada Allah. Dia tengok bapa dia menangis. Tuan-tuan, disebabkan itu, dia sambung belajar, ambil ITM. Dan akhirnya, tuan-tuan puan-puan, dia berjaya dalam hidup dia. Tengok kejatuhan dia masa SPM menyebabkan dia berubah jadi orang yang lebih baik. Itu yang Allah kata, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Orang beriman ni dia tidak akan duduk tempat yang sama. Dia tengok dia dah rugi, dia biar macam tu. Tak,
Orang beriman, sifat dia apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, mesti berubah. Awak rugi, teruk SBM, anggaplah yang teruk itu sebagai jalan untuk jadi yang lebih baik. Muhasabah. Hajaru, wajahadu, kena bersungguh-sungguh buat kerja. Yang ketiga, mencari rahmat Allah daripada ilmu yang kamu belajar. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, husnul zan billah azza wa jalla, buat baik. Baik sangka dengan Allah azza wa jalla. Kadang-kadang kita tak terfikir tuan-tuan. Saya selalu bermuhasabah diri. Dulu masa saya kecil tuan-tuan, saya hafaz Quran. Bila hafaz Quran ni tuan-tuan, saya selalu cakap pada arwah ayah saya, kata kenapa hantar saya ngapa Quran? Masa tu kita tak tahu, kita budak lagi tuan-tuan. Budak darjah 1, 2, 3. Masa darjah 1 pun teruk, belajar bukanlah pandai sangat. Main, main, main. Ayah pun berhentikan. Bila berhenti, hantar apa Quran. Bila fikir balik, kenapa, kenapa? Bila arwah ayah dah tak ada, barulah mak cerita. Mak bagi tahu, kata, dulu kamu ni nakal sangat. Kalau tak kerana Quran, kamu tak jadi macam ni. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni, dia atur perjalanan kita luar daripada apa yang kita jangka. Rupa-rupanya Allah nak bagi yang lebih baik daripada apa yang kita ada. Itu sebab tuan-tuan, baik sangka dengan Allah. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu tak suka pun benda tu, ada hikmah dia. Ada rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, al-ihsan ilal khalqi bil qawli wal amal. Buat baik dengan manusia. Pertama, kita nak bahagia dunia, bahagia akhirat. Pertama, baik sangka dengan Allah. Bila baik sangka dengan Allah, kita akan bersyukur. Kita akan redha. Yang kedua, buat baiklah dengan manusia. Buat baik dengan manusia disebut bil qawli. Buat baik dengan kata-kata. Itu sebab Nabi SAW ajar para sahabat radhiyallahu anhum, afshus salam, bagi salam. Bagi salam itu kata-kata yang paling indah. Apa salah kalau jumpa bagi salam, senyum. Kata, bagi salam, tak salah. Jumpa siapa pun, bagi salam, satu. Yang kedua Nabi ajar, payah sangat nak bagi salam. Senyum pun tak apalah, senyum. Senyum. Ibtisamuka li akhika sadaqah. Senyuman kamu pada orang itu satu sedekah. Apa salahnya kalau kita berbaik-baik seantara manusia? Itu sebab tuan-tuan, kita jangan menghina orang, menjatuhkan orang. Jangan sekali-kali. Hari ini kita kata ke orang, silap bulan satu hari jadi kat kita balik. Kama tadinu tudan. Hari ini orang duk sibuklah isu apa nama artis buka tudung daripada tudung tak tudung. Bang, tak payahlah. Kita nak pertikai pun tak boleh. Sebab hidayah itu milik Allah. Sekarang ni apa yang perlu kita buat? Pertama, banyakkan doa. Ya Allah, bagilah hidayah kepada hamba Allah ini. Ingat, Umar bin Khattab masuk Islam antaranya dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa tu yang masuk Islamnya Umar, dan antara sebabnya mendengar ayat surah Taha ayat 1 sampai 5. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ingat, tu kalau kita dah tengok orang berlaku macam-macam pelik-pelik hari ni tuan-tuan, jangan cakap banyak tuan-tuan. Kita banyakkan bermuhasabah, ya Allah, kesian budak ni. Tadi saya sembang dengan kawan-kawan ustaz juga. Dia orang tak kata, dia kata kenapa buat begini, kenapa? Jangan tuan-tuan, kita faham tak? Kadang-kadang ada ahli keluarga kat depan yang mereka ni tutup aurat elok. Mereka ni jaga agama Islam dengan baik. Bila kita cakap, dia orang akan terasa hati. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena banyakkan doa yang pertama. Yang kedua, nasihat secara peribadi. Kalau boleh, WhatsApp. Dah tahu semua ada Instagram, hantarlah dalam DM, direct message. Orang muda-muda direct message, PM tepi. Tak jadi PM tak boleh, kau PM tepi je lah. PM tepi, hantar saudari, buatlah ayat sikit, bagi elok sikit, sekurang-kurangnya dia dengar, sekurang-kurangnya kita bagi nasihat, selesai masalah kita. Kita kena ingat, sebab Allah Ta'ala ni jadikan iman manusia naik dan turun. Bila naik, apabila kita banyak melakukan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bila turun, apabila kita lupakan Allah. Mungkin sahabat kita terlupa, lalai. Bahkan
Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad pun dah bagi tahu pada kita, law yu'tan nas wa la, apa law yu'tan nas wa diyan min dhahabin la talabul mazid. Tu manusia ni bila dah bagi dua nak minta tiga sebab apa? Sebab dia lalai. Dia lupa bahawa ini pinjaman Allah Taala. Allah buat bagi tahu, walau basatallahu rizqa li'ibadi la baghaw fil ardi. Manusia ni bila aku bagi nikmat, dia mulalah alpa kepada apa yang Allah bagi. Ini manusia. Mungkin dia alpa disebabkan nikmat kemasyhuran yang dia ada. Itu sebab buat baiklah dengan manusia. Kata Imam Al-Ghazali, antara perkara yang boleh kita lakukan untuk menghubungkan kasih sayang sesama manusia, selain baik sangka dengan Allah, buat baik dengan manusia, iaitu pertama, ya, dengan buat baik dengan manusia, husnuzan bin nas, baik sangka dengan manusia. Kadang-kadang kita tahu kawan-kawan kita ramai apa di masjid di Shah Alam ni, kenapa masjid Shah Alam ni tak penuh-penuh dia kata? Tak macam masjid dekat sekian, tak macam masjid dekat sekian, pergi Kuantan penuh sampai ke belakang. Contoh masjid negeri, pergi ke masjid negara tak penuh juga. Kenapa tak penuh? Dia akan muhasabah. Jangan kita cepat kata, oh, orang Islam tak datang ke masjid. Tak boleh juga. Kita kena faham, dekat Shah Alam ni saja pun berapa banyak surau dan surau Jumaat. So kita bermuhasabah, mungkin ada rakan-rakan dah pergi ke surau dan masjid-masjid terdekat. Baik sangka. Tak bolehlah semua orang kita kata ni geng-geng munafik belaka keliling. Tak boleh, tuan-tuan. Mulut tu jaga sikit. Kita nak hukum orang ni, kita kena tahu apa masalah dia. Kadang-kadang tengok orang tu masam muka ni, semua tak ikut sunnah ni. Bang, ingat bang, bukan. Nak senyum ni, ada kadang-kadang orang bermasalah nak senyum pun payah. Jadi kita kena baik sangka juga. Kecuali lah dia tunjukkan, zahirkan kemaksiatan yang ada pada diri dia. Barulah jadi tak boleh nak buruk sangka lah. Dan nak baik sangka. So kita kena bermuhasabah. Pertama, baik sangka dengan manusia. Yang kedua, musahabat. Kena bersahabat dengan orang. Kita nak tegur orang, kita tak boleh main tegur direct. Kita kena kawan dulu dengan dia. Kawan dulu. Alhamdulillah saya, kita orang berkawan dengan geng-geng Maharaja Lawak tu, tuan. Sekarang ni geng-geng Maharaja Lawak tu dah boleh join geng-geng masjid. Masuk join geng masjid, dia dah boleh join program-program yang dianjurkan untuk masjid. Syuk Maharaja Lawak, Zizan, nampak macam tu. Polis evo tak evo, tuan-tuan. Tapi datang masjid, buat program dekat masjid, tak ada masalah. Dia tak charge pun macam dia charge untuk masuk filem dan sebagainya. Alhamdulillah, budak-budak muda suka. Tu kadang-kadang kita kena berkawan dengan dia orang, barulah kita boleh selesaikan, boleh tarik dia orang untuk jadi orang yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Musahabat tu. Yang ketiga, khafiful lisan 'ala nasiha. Lembut-lembut lidah untuk sentiasa memberi nasihat. Ini akhlak kita dengan manusia. Yang keempat, it'amut ta'am, sentiasa bagi makan kepada kawan-kawan. Itu pun salah satu daripada rahmat Allah untuk kita jaga kawan-kawan kita, tuan-tuan. Yang kelima, ziaratuhum, kena sentiasa ziarah menziarahi. Ini cukup menarik. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, itu yang kedua, macam mana kita dapat kebahagiaan di atas muka bumi dan bahagia di akhirat. Yang ketiga, al-ishtighal bi'amalin minal a'mal aw ilmin minal ulumin nafi'ah mimma ta'nasu bihi nafs wa tashtaquh. Kena sentiasa sibukkan diri dengan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita, iaitu ilmu-ilmu yang memberi manfaat. Ada orang dia sibuk dengan apa, tuan-tuan? Kalau orang perempuan, dia sibuk memasak. Memasak tu ilmu, dan dia mendatangkan manfaat daripada masakan dia. Dia beri dengan masakan, dia kongsikan makanan dia kepada jiran tetangga. Di maknanya dia menyibukkan diri dengan apa? Dengan benda-benda yang baik. Kenapa kita jadi masalah sekarang dalam sama sosial, duk bercakap bukan-bukan? Kita duk maki sana, maki sini, tuan-tuan. Apa yang kita untung? Tak ada untung apa-apa. Kenapa orang tu bercakap benda yang tak berfaedah? Sebab al-ishtighal bi'amalin minal a'mal. Dia tidak menyibukkan diri dengan amalan-amalan atau ilmu yang bermanfaat untuk dia. Itu sebab selagi kita hidup ni, tuan-tuan,
carilah ilmu sebanyak mungkin. Kadang-kadang ustaz-ustaz pun, saya selalu, tuan-tuan puan, saya suka bertanya kepada orang. Contoh, baru ni saya pergi ke tanah perkuburan. Jumpa dengan penggali kubur. Bila kita tanya penggali kubur, kita dah tahu dah kepakaran penggali kubur ni apa benda. Kepakaran penggali kubur ialah gali kubur. Dan dia tahu apa yang berlaku di tanah perkuburan. Kita tak tahu. Saya walaupun ustaz, saya tak kerti apa benda yang berlaku kat kubur ni. Kecuali orang yang banyak tengok cerita tanah kubur. Itu kadang-kadang melampau sangat, berasap-rasap kubur dikerjakan. Itu dia untuk jadikan cerita. Tapi kena ingat, Nasir Bilahan tu, dia jadi macam sekarang ni, jadi tak tinggal semayang sebab berlakon cerita tu. Dia kata, ustaz, kita berlakon dengan cerita tu, kita duk ikut watak tu, kita tahu ini dah ambil daripada hadis, ini ambil daripada Quran. Ustaz, saya jadi takut, ustaz. Saya jadi takut. Jadi, saya berlakon-berlakon juga. Tapi berlakon benda-benda yang baik. Tengok, dia belajar daripada, dia sibukkan diri dia untuk mengkaji dan mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sama juga macam, apa nama, saya jumpa penggali kubur. Saya kata, bang, semenjak berapa lama dah gali kubur? Alhamdulillah, ustaz, dekat 18 tahun. Orang Negeri Sembilan. 18 tahun then gali kubur. Lepas tu macam mana? Nampak macam-macam. Betul ke apa yang Nabi kata, kubur jadi kecil, jadi besar? Allah, ustaz. Kalau nak cakap, banyak, ustaz. Kita gali, dah sampai kat lahat, bau masam. Bau masam tu macam bau tahi. Ada juga. Ustaz, kita tak tahu mana datang bau tahi. Sampaikan saya kata, kita gali kubur lain, takut ni kawasan laluan tahi ke apa, dia pun tak tahu. Gali kubur lain pun benda yang sama. Dua kubur bau tahi, macam mana? Ada satu tempat pula, ustaz, saya gali kubur. Tengah gali tu wangi, ya Allah, ustaz. Saya tak pakai minyak wangi, pembantu saya tak pakai minyak wangi. Kita dah gali, masuk jenazah datang, kita angkat, wangi tu jenazah tu punya. Bang, ini ilmu. Al-hikmatu dalatul mu'min. Bertanya. Tak salah tanya orang gali kubur. Ini tak. Kita tengok orang gali kubur, tengok sebelah mata. Ni semua belajar malas. Jadi gini, cik sedap dikutuk. Mentang-mentang kamu belajar tinggi, kau kutuk orang tu. Bang, dia ada ilmu. Ilmu dia apa? Penggali kubur. Dia tahu suasana yang berlaku dalam kubur. Apa yang berlaku sekitar kubur masa nak kebumikan jenazah. Cuba Nabi menggalakkan, bahkan dalam mazhab Syafi'i, sunnah mu'akkadah, datang solat jenazah. Bukan Nabi suruh datang saja, datang tu cubalah muhasabah satu hari kamu kat situ. Lebih kita sedih lagi bila kita datang semayang yang solatkan jenazah itu anak-anak mereka. Allah, waktu memang kita nangis sendiri, tuan-tuan. Ya Allah, anak aku boleh buat ke macam ni, ya Allah. Itu muhasabah. Muhasabatun nafsi. Bermuhasabah diri. Jadi tanya. Ada pula dia kata, ustaz, ada yang kita saya pernah pengalaman gali kubur. Sebab perkuburan tu nak jadi highway. Kita gali-gali, ustaz, semua memang tulang dia tinggal, ustaz. Tapi ada beberapa kubur yang kita gali, tubuhnya tak hancur, ustaz. Ini penggali kubur Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Angkat, ustaz, memang elok lagi. Tak pelik, memang ada riwayat yang mengatakan orang yang menghafaz Al-Quran tidak akan disentuh oleh binatang tubuh mereka. Bila tanya balik, rupanya orang ini dah mati dekat 30 tahun, tuan-tuan. Siapa dia? Imam dekat masjid dan surau sekian. Tuan-tuan, nak bagi tahu Allah tunjuk apabila orang itu dah meninggal dunia. Itu sebab benda macam ini kita kena tanya. Istighal bi'amalin minal a'mal, sibukkan diri dengan amalan-amalan yang baik selain daripada kita mencari ilmu-ilmu yang memberi manfaat. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, yang keempat, istima' al-fikir kullahu ala ihtimam bi'amalil yaumil hadir. Tuan-tuan, kita kena fikir sesuatu, pemikiran kita ini untuk buat satu amalan hari ini. Sekarang ni kita kena fikir, jangan lupa, jangan terlalu fikirkan yang lepas. Maksud saya,
wa tarkul khauf aw al huzn al madi. Jangan terlalu duk sedih yang lama, tuan-tuan. Lah, kenapalah aku bercerai, aku tak nak kahwin dah. Tak boleh. Kadang-kadang perceraian itu punca untuk bahagia di masa hadapan. Itu sebab dia kena baik sangka pada Allah Ta'ala yang pertama tadi tu. Tu sekarang ni kata, fikir, kumpulkan semua tenaga untuk fokus kerja hari ni. Kalau nak fikir yang lepas tu, tuan, semua orang ada kisah silam yang sedih. Jangan fikir yang silam yang sedih tu, sudah abaikan. Jadikan ia satu pengajaran. Sekarang ni fikir, apa yang aku nak buat? Dulu aku pernah bankrupt. Sekarang ni aku nak buat apa sekarang? Fikir untuk masa depan. Dan yang paling penting, fikir untuk generasi yang akan datang. Itu lebih baik. Itu sebabnya, jangan terlalu kita fikir yang kesedihan yang lepas. Namun begitu juga disebut, watarkul khauf fil mustaqbal. Dan jangan terlalu takut untuk masa depan. Terlalu takut pun tak boleh juga. Dia kena muktadil. Belajar daripada yang lepas dan fikir untuk hari ini dan fikir juga untuk di masa hadapan yang lebih baik. Kalau terlalu takut, tak boleh. Sama macam orang bisnes. Orang bisnes dia tak boleh takut. Dia kena buat. Dia kena pump duit. Daripada situ, dia akan berjaya. Dia takkan berjaya dengan dia kata, tak apalah, kita sikit-sikit. Kalau sikit, labur sikit, untung sikit. Macam tu lah orang bisnes ni. Sama juga macam kita. Kita nak fikir benda-benda yang akan datang ni, jangan terlalu lebih daripada yang sepatutnya. Kadang-kadang fikir sampai meningkat, kita lupa Allah Ta'ala. Anak kita ni kalau kahwin dengan orang ni, rasa tak berjaya budak ni. Tengok budak ni pun tak apa-apa nak maju, Pak. Sekarang tak maju, tengok-tengok 10 tahun akan datang, jadi seorang yang hebat orang tu. Dia pun tak tahu. Sebab itu dipanggil antara mughaibat miftahul ghaib. Kunci-kunci yang ghaib yang kita tidak tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung tentang fikir untuk buat benda baik pada hari ini, ihris ala ma yanfa'uk. Jaga benda yang boleh manfaatkan kamu, kata Nabi. Wasta'in billah wala ta'jaz. Minta tolong dengan Allah dan jangan sekali-kali kamu putus asa. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Kalau berlakulah suatu buruk pada kamu, jangan kata, alangkah indahnya kalau aku tak buat begini, kalau aku tak buat begini. Jangan, kata Nabi. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa. Akan tetapi cakap, sesungguhnya Allah telah menentukan segala-galanya. Tengok orang yang ada iman, dia akan cakap macam tu. Ini Nabi pesan. Bahkan lebih sedih lagi apabila dia ditimpa musibah, dia bunuh diri. Ini manusia yang paling rugi dalam hidup dia. Sebab apa? Dia tertipu dengan musibah yang Allah bagi. Fa inna law taftah 'ala syaitan. Ingat perkataan law itu, kalau-kalau itu adalah daripada syaitan. Sebab sebenarnya kita fikir sebelum buat. Tapi kalau dah buat, anggaplah kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan musibah. Bila Allah uji kita dengan musibah, maka berbaliklah kepada yang Allah sebut at-taqwa wal maghfirah. Takut pada Allah dan minta keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kelima. Yang keempat. Yang kelima, jalan untuk mendapat kebahagiaan dunia dan juga di akhirat, al-ikthar min zikrillah. Jalan untuk mendapat kebahagiaan dunia dan juga di akhirat, tuan-tuan puan, perbanyak mengingati Allah. Ingat Allah ini bukan saja berzikir saja. Tak boleh. Zikir, one of the zikir. Salah satu daripada mengingati Allah Ta'ala. Zikir ni banyak. Kata Ibn Qayyim rahimahullah Ta'ala, yang pertama, apa yang dimaksudkan zikir? Pertama, menghayati ayat-ayat Allah. Kita faham ayat-ayat Quran, itu zikir. Ada orang dia baca Quran, dia tak baca Quran, dia baca terjemahan Al-Quran. Itu dinamakan az-zikr. Baca Quran, az-zikr. Zikir yang kita buat, zikr. Itu zikir. Yang pertama, memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, memerhati dan menikmati kebesaran Allah Azza wa Jalla.
menerusi ciptaan Allah. Tuan-tuan lalu dekat bukit, gunung ganang, tuan-tuan tengok bukit, ya Allah, hebatnya. Yang Allah sebut yang Quran, وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادَ. Aku jadikan gunung ganang sebagai pasak bumi. Ya Allah, patutlah ya Allah, Allah jadikan. Sekarang ni Allah tengah tunjuk kepada kita macam di Amerika Syarikat berlaku sejuk yang luar biasa. Lepas tu, apa nama, air, ais. Yang, ish, tuan-tuan, tuan-tuan tengok balik. Ya Allah, hebatnya Allah Ta'ala nak uji kita. Lepas tsunami sejuk yang teramat sangat di Amerika Syarikat. Lepas tu sekarang ni, lepas ni akan datang panas yang luar biasa. Semua tu Allah uji untuk apa? Allah nak tunjuk kepada kita kebesaran Allah Azza wa Jalla. Itu juga dinamakan zikir. Itu sebab bila kita ada rezeki, tuan-tuan. Antaranya, tuan-tuan, berjalan di atas muka bumi ni. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di atas muka bumi. Apa maksudnya? Jalan di atas muka bumi, tengok bagaimana orang-orang terdahulu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, sekarang ni tempat-tempat yang tuan-tuan boleh tengok, kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, tuan-tuan pergi Cordoba. Cordoba, tuan-tuan pergi tengok, tuan-tuan tengok macam mana peninggalan Islam sudah tidak ada lagi. Punca dia benda. Punca ni apabila orang Islam tidak bersatu. Pecah. Sekarang ni tuan-tuan tengok Syria. Dalam banyak-banyak negara, apa negeri-negeri kat Syria yang tinggal hanya Dimash. Yang lain semua dah hancur, tuan-tuan. Tempat-tempat sejarah dah tak ada dah. Tu kalau tuan-tuan tengok, ya Allah, habis dah tempat sejarah. Kubur Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab yang paling banyak riwayat hadis, dah tak ada dah. Kubur Khalid ibn Walid, panglima tentera, panglima terang, perang Nabi SAW pun dah tak ada dah. Oh sedih tuan-tuan, kita tengok pun kita nangis sendiri, tuan-tuan. Tak ada dah kesan-kesan sejarah. Iraq yang dulu negara Islam yang paling kaya, Baghdad, sekarang ni dah tak ada apa tuan-tuan. Dah tak ada nilai lagi dah, tengok. Itu sebab dia kata, fasiru fil ardi fanzuru. Tengok atas muka bumi ni. Bagaimana orang-orang terdahulu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga dinamakan apa dia? Al-Zikru. Tuan-tuan pergi ke Mesir. Kebetulan ada anak belajar kat Mesir. Ambil medik sebagai contoh. Tuan-tuan pergi. Tuan-tuan pergi tengok. Tuan-tuan tengok Fir'aun. Dia ada orang kata apa? Muzium Fir'aun. Dipanggil Muzium Fara'inah. Muzium Fir'aun ni tuan-tuan, banyak-banyak Fir'aun. Antara Fir'aun yang tuan-tuan tengok, Fir'aun Musa. Kadang-kadang saya pergi tengok, saya kata pelik Fir'aun Musa. Saya baca dalam buku Tafsir Ibn Kathir, dia cerita macam mana Laut Merah tu dinamakan Laut Merah. Dalam riwayat Ibn Kathir, pengikut kepada Fir'aun ni ada 70 ribu masa kejar Nabi Musa dan kaum Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nak lintas daripada Mesir, nak sampai ke mana? Nak sampai ke Baitul Maqdis. Tuan-tuan bayangkan, Allah Ta'ala pesan pada Nabi Musa, kau ketuk dan kau lari selaju-lajunya. Jangan tengok ke kiri dan tengok ke kanan. Saya pun terfikir macam mana ni Allah Ta'ala kata jangan tengok kiri dan kanan. Tengok. Kita muhasabah balik, kita baca ayat Quran, kita faham. Lepas tu bila lalu tu, Sahabat Nabi Musa semua dipesan, jangan tengok kiri kanan, terus lagi. Mereka lari dan sampai kepada penghujung, sampai ke Palestin. Mana kalau Fir'aun and the gang tak perasan? Dia orang bawa saja, dia orang kejar lagi tu. Di samping tu mereka tengok kiri dan kanan. Bila tengok kiri dan kanan, orang terkejut. Tuan-tuan, macam mana cantiknya laut tuan-tuan. Tanyalah orang-orang yang selalu snorkeling, yang masuk ke dalam laut ni, yang buat scuba, tuan-tuan tanyalah diorang. Diorang kata dalam laut cantiknya berganda-ganda daripada atas laut, atas darat. Saya tak pernah masuk, saya takut air. Tadi nak bayangkan tuan-tuan, kita masuk dalam apa yang ada, ya Allah, macam-macam ada. Tengok dalam tu, ya Allah, cantik. Macam mana laut terbuka, laluan ada. Tuan-tuan dah jadi macam cermin. Macam tuan-tuan pergi ke Langkawi, masuk dalam apa, waterfall Penawi. Kau tak pernah pergi Langkawi? Ayuh, saya pun tak pernah masuk dalam tu. Tapi orang cerita, tengok gambar cantik. Macam baru ni apa, Nia Lofa, dia kata masuk dalam apa,
dekat Dubai, hotel dalam laut harga 200,000. Tak pelik. Memang betul, dalam laut. Apa yang kita kena nampak? Tuan-tuan perempuan, yang Fir'aun nampak, apa yang sahabat Fir'aun nampak? Pastikan bersama saya selepas ini. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, apabila Fir'aun, tuan-tuan perempuan, dia bawa 70,000 tentera-tentera dia, bila lalu dia, dia tengok cantik kiri kanan, menyebabkan perjalanan mereka jadi lambat. Bila sampai di pertengahan Laut Merah, Nabi Musa dah sampai di penghujung, maka arahan Allah Ta'ala ketuk agar ia tertutup. Bila dia ketuk, tuan-tuan perempuan, tutup. Bila tutup, bagaimana kekuatan air yang jatuh atas manusia tu? Kalau dia kirakan dia punya dalam tu, kalau dengan KSCC tu, berapa dalam dia tu, tengoklah. Kalau kita kata separuh pun boleh tahan lah. Separuh KSCC. Dua tu jatuh atas kita. Tuan-tuan, kesemuanya hancur, menyebabkan jadi merah, illa Fir'aun. Kecuali Fir'aun. Hot tu yang pelik. Kenapa Allah Ta'ala tinggalkan Fir'aun? Agar kita hari ini bermuhasabah. Itu dipanggil zikir. Tuan-tuan masuk, tuan-tuan tengok. Ya Allah, ini dia. Dia tulis itu Fir'aun Musa. Nama dia tulis itu Fir'aun Musa. Bila kita tengok, Allahu Akbar. Ini dia. Yang sombong kata aku Tuhan tu. Aku Tuhan. Ke atas segala-gala Tuhan. Termasuk Tuhan Musa. Sampai peringkat tu. Angkuhnya Fir'aun laknatullahi alaih. Akhirnya, bila dia dah, seorang-seorang dia terlambung ke atas, masa itulah dia beriman, dia kata, aku beriman dengan Tuhan Musa. Masa itu Allah Ta'ala dah tak terima, dan akhirnya Allah Ta'ala letakkan dia pada hari ini, antara kumpulan Fir'aun yang cukup dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Mau tak insah kita. Itu sebab, kalau kita rasa banyak kita berjalan, banyak tengok tempat-tempat bersejarah, kita akan rasa insaf dan mengingati Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Yang terakhir, yang keenam. Untuk kita bahagia di atas muka bumi ini, ayyan zural insan ila man huwa asfal min ila man huwa asfala minhu wala yanzura ila man huwa a'la minhu fi rizqi wassihah. Kita hidup ni tuan-tuan, jangan terlalu nak tengok orang atas ni. Oh, dia kaya. Kita nak jadi kaya macam tu semata-mata. Tak. Kita patut bersyukur dengan usaha kita dan kita dapat dah ni. Cuma apa yang perlu kita buat? Kita bermuhasabah. Kita bersyukur. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Nabi kata, tengoklah orang-orang di bawah kamu. Kita bawa kereta, ada orang dia kata, saya bawa kereta kancil je. Saya bawa kereta kelisa saja. Saya bawa kereta Produa je. Bang, alhamdulillah bang. Dekat sana ada orang tak ada kereta. Kan pernah viral kan? Balik ke mana, ke kampung halaman musim raya, naik motor, anak depan, belakang ada anak. Tiga orang ke tak silap anak dia. Betul tak? Yang masuk dalam viral tu. Orang pergi, masuk tu pakat bagi bantuan. Bang, dia orang ada kenderaan. Kenderaan tu dah yang ada. Takkan kita rasa, Allah, kita naik kereta kelisa saja. Bang, kereta. Bila hujan tak basah, tadi hujan lebat tak basah kita tu. Ada kereta. Tapi ada orang pagi-pagi bawa hantar anak dua depan, dua belakang. Tahu bahaya. Kadang-kadang kita yang bawa kereta buka tingkap. Bang, apa dia bang? Bahaya anak lah bang. Cium marah dia. Dah itu je yang ada je. Kita pula cakap tak ada pula nak tolong ambil. Bawa pergi sekolah tu. Tak ada. Sebab kita kena bersyukur. Alhamdulillah aku dah ada dah. Kita syukur dengan Allah Azza wa Jalla bagi. Tapi masalahnya kita, bila ada, kita rasa tak cukup. Ini kecil je. Malu lah dengan orang kaya tu. Mana kaya? Dia kaya, lagi dia kaya, lagi banyak hutang dia. Betul tak? Lagi dia naik pangkat, dia takkan pakai kereta kancil kelisa. Dia nak pakai kereta lagi sedap. Jadi dia akan peruntukkan daripada gaji dia RM20,000 untuk bayar kereta dia. Biasa tu.
Jadi kita alhamdulillah, kereta kita tak payah hutang-hutang. Kita bayar sikit-sikit dah habis dah, alhamdulillah. Dah pakailah kereta tu sampai habis. Selagi kita mampu, bersyukur. Sebab ada lagi orang yang lebih susah daripada kamu. Dia kata apa ni? Nabi kata, unzuru ila man asfala minkum, tengok orang bawah kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan terlalu tengok pada orang atas kamu. Bila kamu terlalu tengok orang atas, kamu nak kejar, kamu tak mampu. Itu akhirnya penyebab kepada pecah amanah. Itu yang akhirnya menyebab kepada rasuah. Itu yang menyebab kepada akhirnya kamu makan hak orang tanpa hak. Ini yang cukup menakutkan kita. Sebab Nabi kata, buat sekadar yang ketemu kamu mampu. Sama juga macam kesihatan. Kita kata, Allah, kita sakit-sakit. Bang, ada orang lebih sakit. Kita sekurang-kurangnya sakit setahun sekali masuk hospital. Ada orang tiap-tiap minggu masuk hospital. Kita kata, Allah, tak larat lah, letih lah kerja. Bang, ada orang tu, dia nak kerja tapi tak mampu. Sebab apa? Dialisis tiap-tiap minggu, tuan-tuan. Minggu, tiga kali tak siap lagi. Allah, bersyukurlah tuan-tuan. Allah. Mereka pula yang kena dialisis selalu bagi tahu, kalau jumpa ustaz, saya mampu tengok ustaz kat TV dan YouTube je ustaz. Nak tengok sangat live, nak sangat pergi ke masjid, tak mampu ustaz, saya sakit. Tengok. Orang yang sakit beria-ia nak datang ke masjid. Orang yang tak sakit, yang sihat wa afiat, tak nak datang. Bila nak datang? InsyaAllah, dia kata. Bila tu? Raya puasa insyaAllah. Yang ataupun masa apa, Ramadan pertama. Ramadan pertama ni luar biasa. AJK masjid pitam semua tuan-tuan. Terkejut semua. Ada yang demam. Imam tengok Allah Akbar terkejut. Gabrah selalu jadi imam, dua saf je. Hari tu semayang, 30 saf. Geletor lutut tu imam. Saya kata, imam sama je imam. Anggaplah dua saf je. Yang tiga yang lain semua tu tidur belaka. Takut dia nak buat macam mana. Tapi sebab terkejut minggu pertama je. Lepas tu kembali kepada asal. Al-aslu baqa makan ala makan. Dia akan kekal pada asal balik. Tuan-tuan membuat kesih sekalian. Itu sebab kita kena bersyukur dengan kesihatan yang Allah bagi. Tadi saya pergi ziarah orang sakit. Bila lalu tu, biasalah orang dia kenal kan, dia nampak, ustaz boleh tak tuan doa kan? Kita pun doa. Sakit apa? Kanser. Tahap berapa? Tahap 4. Boleh tersenyum lagi. Alhamdulillah ustaz, Allah bagi kanser. Hah? Allah bagi kanser boleh senyum? Saya kata macam, saya nak terkata-terkata apa? Alhamdulillah ustaz, Allah bagi kanser. Eh takpelah, Allah nak uji. Tak apa ustaz, saya suka. Saya gembira, saya redha. Saya kata, kenapa cakap macam tu? Dia kata, ustaz, kalau Allah tak bagi saya kanser, mungkin saya alpa kepada Allah. Semenjak saya kanser ni, alhamdulillah, seminggu saya khatam Quran, ustaz. Alhamdulillah, ustaz. Allah terima ke? Terima. Selagi kita tak meninggal dunia. Tengok tuan-tuan. Dia rasa gembira dengan apa yang dia ada. Sebab itulah tanda redha yang teramat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kata Nabi SAW, wala tanzuru ila man fawqakum, jangan terlalu tengok pada orang yang atas kamu. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Sebab menakutkan apabila kamu terlalu tengok orang atas, kamu lupa segala nikmat yang Allah dah bagi pada kamu sebelum ni. Betul tak? Macam tadi lah saya bagi perumpamaan mudah je. Kita bawa kereta kancil, kita tak bersyukur dengan kereta kancil ni. Sedangkan kita ada kereta yang halang kita daripada hujan. Kita lupa di sana ada orang yang tak ada kereta. Itu je. Very simple. Itu kata Nabi. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'mat Allah. Sebab bila kamu terlalu tengok orang atas, kamu lupa habis orang bawah ni. Ha, itu yang jadi sombong. Jadi tak tentu Allah dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau keenam-enam perkara ini kita dapat kita amalkan. Dia sebenarnya ada 11. Tapi saya ambil 6 daripadanya. Agar kita dapat sama-sama bermuhasabah. 6 perkara nak dapat kebahagiaan. Bukan saja dunia, akhirat pun kita nak. Kita berbeza dengan orang yang bukan Islam. Orang Islam, dunia dia bahagia, akhirat dia bahagia. Bukan bermaksud orang Islam tak miskin, dunia kena miskin. Tak, orang Islam kena kaya. Bila orang Islam kaya, macam-macam kita boleh buat. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Cuma saya nak kongsi tuan-tuan puan, ada soalan-soalan live daripada sahabat-sahabat kita. Saya ambil dalam 5 minit untuk jawab soalan. Assalamualaikum ustaz. Saya sedang live. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang luat live pada malam ini. Boleh ustaz jelaskan apakah ayat
atau surah Al-Quran yang baik untuk saya amalkan agar saya tidak di fitnah di kubur dan di padang mahsyar? Maaf Ustaz, soalan nampak simple sebab saya orang jahil. Terima kasih. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, tidak ada surah yang lebih baik. Semua surah dalam Al-Quran adalah surah yang boleh menghalang kita daripada diazab di api neraka. Tetapi surah yang dikhususkan oleh Nabi, antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna suratan minal Quran 30 ayat. Sesungguhnya dalam Quran ini ada 30 ayat. Salah satu surah dalam Quran ada 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Dia akan memberi syafaat kepada orang itu sampai diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa dia? Apakah ayat itu? Wahya suratun tabarakalladhi biyadihil mulk. Baca surah Al-Mulk. Orang kata, Ustaz nak baca bila? Malam Jumaat? Bacalah bila-bila saja yang kita ada masa. Afdalnya, biar ada masa. Kalau boleh, tiap-tiap malam amalkan suratul Al-Mulk. Itu antara amalan yang Nabi SAW galakkan. Mungkin kita nak tengok macam orang sahabat kita tadi, dia kata bila gali kubur tu, wangi kubur tu. Ha, itu mungkin sebahagian daripada amalan-amalan yang baik yang mereka amalkan. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Salam Datuk, saya sedang tengok live Datuk di Facebook. Saya dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur setelah 12 jam. Masih dalam kereta kerana jam yang teramat sangat. Itu sebab saya tidak berada di masjid malam ni. Ampuih. Siap bagi tahu explanation lagi. Soalan saya, bagaimana saya nak solat kerana air dan tempat untuk saya solat tak ada? Boleh Datuk bantu masalah saya? Terima kasih Datuk. Tuan-tuan, kalau dalam keadaan musafir, kita tak ada air nak semayang, tempat pun tak ada, maka kita boleh melambatkan solat itu. Lewatkan solat sampai kita jumpa tempat yang ada air, tempat yang ada sesuai untuk kita solat. Sebab orang bermusafir diberikan keringanan. Ar-rukhsah. Diberikan keringanan kepada mereka. Kalau katakan tak ada air, nak semayang juga, kita dah ada alat, ada apa, ada sejadah dan sebagainya. Air tak ada, tempat pula jam yang teramat sangat, orang nak guna untuk basuh apa nama najis dan sebagainya, maka kita dibenarkan untuk bertayamum. Maka boleh tayamum. Kalau kita nak tayamum, kalau kita yakin lepas ni mungkin takkan jumpa dah tempat ada wuduk ataupun tempat ada air. Ha, jadi kita boleh gunakan kaedah itu. Saya pernah pengalaman, saya balik Kelantan. Saya ni orang Selangor, lahir Selangor. Bapa saya orang Kelantan, mak Melaka, isteri Kelantan. Jadi balik, sekarang ni mak dah duduk Shah Alam lah. Keluarga dah duduk Shah Alam semua dah. Cuma isteri tu kat Kelantan. Balik raya, mesti dia balik raya rumah mertua. Balik Kelantan. Saya keluar sebelum subuh, sebelum sahur. Makan sahur dalam kereta. Sahur, buka puasa dalam kereta. Saya ingat lagi, masa tu isap susu anak. Ada sikit-sikit isap sebab buka puasa tak ada apa-apa benda. Malam tu dekat-dekat nak sahur baru sampai kat Kelantan. Daripada 2 link jadi 4 link. Tuan-tuan perempuan, azab yang Tuhan saya tahu. Masa tu fobia nak balik Kelantan. Masa tu barulah fikir, kenapalah aku kahwin dengan Kelantan? Itulah jawapan masa tu. Masa tu kita pun tu sebab kita tak boleh nak apa, menyesal. Kita anggap asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah nak tengok kesabaran kamu. Itu je. Tuan-tuan perempuan. Isteri pula akan cakap gitu. Kita kata, kenapalah aku kahwin dengan orang Kelantan? Dia pula kata, kenapalah aku kahwin dengan orang Selangor? Sama je lah. 2x5=10 takkan selesai masalah, tuan-tuan. Itulah rahmat Allah Ta'ala. Jadi boleh bertayamum. Assalamualaikum, Datuk. Boleh Datuk kongsikan bagaimana kita hendak istiqamah dalam melakukan kerja-kerja baik supaya mendapat redha Allah Azza wa Jalla? Khairu amalin adwamuha. Sebaik-baik perkara, buat sikit tetapi berterusan. Contoh kita nak bagi derma, bagi RM1, RM2, RM3, berterusan. Daripada kita bagi RM100 untuk tahun ni, tahun 2021 pula kita bagi. Tak ada faedahnya. Semayang tahajud, Ustaz nak semayang banyak tak mampu, 2 rakaat cukup.
tapi adwamuha, berterusan. Bangun sebelum subuh setengah jam, dapat dua rakaat, dah dapat tahajud. Azan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah tak ada tahajud lagi dah. Walaupun satu minit lagi nak subuh, kita dah sempat sembahyang dua rakaat, maka dah dapat tahajud dua rakaat. Adwamuha, sebaik-baiknya. Ha, itu amalan untuk kita istiqamah. Salam Prof, apa kaedahnya kita ingin orang Islam boikot produk orang non-Muslim dalam masa yang sama kita beli produk Muslim? Tuan-tuan, saya dah sebut baru-baru ni dalam media, kita memang menggalakkan produk-produk orang Islam. Apa-apa pun kita dahulukan produk orang Islam seperti mana yang Nabi SAW buat di Madinah Al-Munawarah. Tetapi pada masa yang sama, kita nak boikot pun, kita kena boikot dengan ilmu. Kenapa nak boikot? Kalau katakan, ni, air. Satu air produk non-Muslim punya, bukan Bumi Putera. Satu lagi air yang Bumi Putera punya. Yang Bumi Putera tak ada sijil halal. Tak ada logo halal. Manakala yang bumi yang bukan Bumi Putera ada sijil halal. Nak ambil yang mana, tuan-tuan? Saya jaga halal, saya terlibat dengan halal. Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor pun terlibat dengan halal. Timbalan Mufti Datuk Dr. Anhar pun terlibat dengan halal. Kita tengok sendiri, kadang-kadang produk orang Islam tidak sampai kualiti yang sepatutnya untuk kita bagi sijil halal. Bila cek dia punya air 30 ma'had tahfiz bagi contoh, dia minta sihatlah, bagus tapi tak sihatlah. Bila hantar ke lab, tengok-tengok ada kuman, tuan-tuan perempuan. Macam mana, tuan-tuan? Tak sampai kualiti. Oleh sebab itu, kita nak boikot biar dengan ilmu. Kita beli produk, okey. Dua-dua ada sijil halal. Satu Islam punya, satu bukan Islam punya. Kita ambil yang Islam sebab nak tolong orang Islam. Ada dua kedai, restoran yang ada sijil halal dengan tak ada sijil halal. Yang sijil halal, orang Islam punya. Yang ini, orang bukan Islam punya. Dua-dua ada sijil halal sebagai contoh. Ambil yang Islam punya. Tapi orang Islam pula kena muhasabah diri. Pastikan apa yang kamu buat, produknya mesti sampai kualiti yang sepatutnya. Tak bolehlah kita nak suruh orang Islam beli, kita beli barang orang Islam tapi kualiti tak sampai. Jadi itu cukup menakutkan kita, tuan-tuan puan-puan. Contoh baru ni lah, tuan-tuan. Saya ni antara yang suka nak tolong orang Islam kita punya produk, tambah-tambah orang Melayu kita lah. Saya duduk kat Seri Putera sekali dengan Datuk apa ni, Dr. Muhammad Farid Ravi. Dia ahli majlis negeri Selangor, Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Kedai mamak ni kalau saya makan, saya akan makan ikut arahan dia. Saya kata kedai mamak mana yang boleh saya makan. Nah, dia kata pergi kedai ni. Kedai mamak jarang ada sijil halal, tak dapat sijil halal dia orang ni. Ada sebab-sebab lah, tak dapat, dia tak ikut prosedur dan sebagainya. Adalah sebab, nak dapat tu kena ikut prosedur. Semua saya makan tu sebab apa? Dia boleh dialog bahasa dia. Anil, 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 tahu lah, ini Islam, ini bukan Islam. Cuma ada satu kedai tu, dekat dengan kawasan kami, dia ada satu kedai sate, orang muda. Dia masuk dalam WhatsApp group, dia budak geng-geng dia kata tolonglah. Sebab kita kena tolong budak-budak muda ni, buat produk, apa ni, buat sate. Tahu tuan-tuan, Bangi dan Kajang ni dikenali dengan Sate Kajang Haji Samuri, Datuk Samuri. Arwah dah, dia antara orang yang aktif buat masjid. Bayangkan, saya pun pergi balik daripada UKM, balik-balik nak pergi makan. Saat dia pergi try, masuk kedai tu, bersih ni tempat meja tu. Tengok orang ada dua orang laki bini nak makan, yang lain kosong. Saya kata patutlah orang suruh datang. Saya pun tengok orang muda, pun duduk, balik pejabat tu, pukul 9 lebih. Lepas tu panggil adik-adik, ambil order ni. Oh, Ustaz, minta maaf Ustaz. Order kat sini. Order kena pergi sana pula. Saya tengok pekerja ada 4 orang duk main WhatsApp. Apa salahnya kamu ambil, letak, sebab tak ada kerja kan. Ambil, letak, Ustaz nak makan apa, okey lah. Satu hal, tak apalah, saya pun pergilah, pergi. Pergi duduk ke depan. Ya, Ustaz nak makan apa nak? Oh, saya nak makan, apa yang sedap sekarang? Ya, kita mana ada masa tuan-tuan. Dekat UKM saya kerja membaca je. Pergi situ dia suruh baca menu yang tebal tu. Memang tak nak lah saya. Saya kata apa yang sedap? Dia kata Ustaz, semua sedap. Lepas tu, apa yang awak suggest? Ustaz tengok kat kedai kat depan tu, apa ni depan tu nama sate kan? Sate. Jadi sate lah. Loyang buruk betul budak ni. Okeylah sate. Saya kata berapa sate yang ni? 5 pucuk, RM27.
Ni sapi apa tuan-tuan? Kambing, bukan lembu. Saya kata, dik, kenapa mahal sangat? Oh, sate kita special yang tak ada pada sate-sate lain. Ha, itu yang ayat yang saya nak dengar orang Melayu kita bagus tu. Okey, dik, ambil RM27 ni, Ustaz nak. Ingatkan bayar terus sebab dia suruh datang ke kaunter, tak? Dia suruh baginya satu loceng, dia suruh, Ustaz, okey, ambil ni, Ustaz duduk. Loh, bukan bayar terus, tak? Ambil loceng je, kerja ambil loceng je. Pergi tu, patut kalau dah tahu tak ada orang, pergilah. Dia nak buatlah macam Starbucks, macam McD, macam yang lain. Okeylah, saya duduk. Datang-datang, sate. Terfikir saya, wuih, RM27, mahal ni. Sebelum saya kata, adik, saya nak apa ni, kuah kacang. Bila sebut kuah kacang, dia kata, bang, Ustaz, kita tak ada kuah kacang ke sih? Eh, tak makan kuah kacang, habis makan kuah apa? Oh, kita buat kuah Thailand, Ustaz. Thailand pula. Rasa macam tu, rasa masam, manis, semua ada lah. Ah, saya kata sudahlah. Saya ni orang kampung, saya makan kacang, kuah pecal, 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 pecal lele tu. Oh, tak ada Ustaz kita makan. Oh, kita pun ambil cicah makan dua tu kan. Tak boleh makan. Lekat kata kau. Sebab tak sedar. Macam mana awak nak buat, nak buka kedai tapi kualiti tak ada, ilmu tak ada, menyebabkan kamu tak ada orang nak masuk kedai tu. Kopi RM13 kopi dia. Minum chai macam mana, bang? Macam mana kita nak jaga kualiti orang Islam? Itu sebab orang Islam kena ke depan. Itu sebab Nabi kata dalam hadis cukup jelas pesan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Khairukum man ta'allama wa atqanahu. Sebaik-baik kamu kalau nak bisnes, bisnes betul-betul. Bekerja, bekerja betul-betul. Kalau nak jadi cikgu, cikgu betul-betul. Kalau nak buat nasi lemak, buat nasi lemak betul-betul. Bagi sedap. Bila orang makan, teringat kat awak. Ha, itu dia. Teringat kat awak. Ingat kat tuan yang buat tu, tuan-tuan. Ni kita buat salah. Baik. Jadi apa-apa pun saya galakkan, kalau nak boikot, tengok pada sijil halal. Itu yang kita nak galakkan. Biar semua orang dapat sijil halal. Mudah cerita tuan-tuan. Kalau ikutkan data, 10,000 produk yang ada sijil halal kat Malaysia ni, 2,500 sahaja, 25,000 pemilik adalah Islam. Bakinya bukan Islam. Maksudnya 75% adalah milik Bumi Putera. So, kita kena agresif dalam menghasilkan produk-produk yang baik. Terakhir, tuan-tuan yang dikasih sekalian, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya hukum tentang ASB, betul ke hukumnya harus? Betul telah difatwakan oleh kerajaan, apa ni, Majlis Fatwa Negeri Selangor, bahawa ia adalah harus. Dan semua, hampir semua beberapa buah negeri juga mengatakan ia adalah harus berdasarkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Majlis Fatwa Negeri Selangor. Jadi oleh sebab itu boleh ambil, cuma bila ambil masa nak keluar nanti, pastikan kita keluarkan zakat 2.5%. Zakat kan, masa nak ambil, katakan ambil 10,000, keluarkan 2.5% untuk zakat. Bersihkan harta itu daripada melakukan daripada apa, benda-benda yang tidak baik, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, cukup sekadar itu. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan meletakkan kita bersama dengan orang-orang beriman. InsyaAllah kita doakan agar kita termasuk daripada orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.